Siang Kakak Teteh di Satu Untung Nenge Ujung Banten. Hari ini hari Selasa. Jadi hari dimana biasanya kalau Selasa itu Selasa bersih. Kita mau kasih sesuatu Kakak Teteh yang baru di Krakatau Radio, yaitu tampilan baru dari Studio Krakatau. Nah, seperti itu ya gambarannya, nanti kita akan lihat lebih detail ya. Kita hari ini mengadakan salsih ya, Selasa bersih-bersih. Kang Sue baru beres salsihan. Jadi di sini banyak sekali kita melakukan perubahan, di mana perubahannya itu udah. Ya, ada bantuan-bantuan alat yang kita pakai. Jadi kita juga pengen tampilannya ini benar-benar kece begitu ya. Jadi desainnya kita sudah pesan jauh-jauh hari dan ini sudah jadi, meskipun memang ini masih butuh sedikit dandanan, tetapi yang jelas ini dia tampilan baru Studio Krakatau. Sini juga ada Teh Ipa. Halo Teh Ipa. Hai Kang Dok. Ngapain nih? Kok nggak bilang-bilang mau sorot-sorot Ipa? Iyalah, aku nggak mau bilang-bilang soalnya kalau bilang. Untung Ipa udah dandan. Untung Ipa udah cantik. Tuh kan, nggak bilang aja udah persiapan. Kang Dok, Ipa mau ada tamu. Siapa? Ih kepo deh, nanti Kang Dok cemburu deh lah. Aduh, siapa lagi? Siapa lagi? Iya, pokoknya Opi Duit. Ay, eleh lah urusan Opi Duit. Aku tuh ditutup antana. Teh Ipa. Pak. Hari ini ada yang baru ya, ya dong. Di Studio Krakatau Radio. Ada, nih kemeja Ipa baru. Denge, bukan. Ih, maksudnya Kang Endop warnanya itu sebiru hatiku, sebiru bajuku nih, sorot. Wow. Sarang. Bagus nggak kalau gini foto? Enggak sih. Seperti orang yang kehilangan sesuatu gitu kalau kayak gitu mah. Oh gitu. Keren gak? Boleh, nah, boleh. Atau gini. Wow. Kayak lamun bisa ipas dari huntuna beureum eta make lipennya, lipennya cadi gara-gara. Jadi Kang Dok, ini studio baru kita. Wow. Keren kan Kang Dok, kan warnanya membiru sama kita ya. Iya, yoi. Kursinya biru, ini biru berharap terlihat adem, cerah ya kan? Terus elegan gitu ya Kang Dok. Dan tentunya terpancar. Tuh, Ipa pakai biru terpancar kan, apalagi backdropnya biru. Entik. Benar enggak? Terus ini rencananya mau ngapain lagi setelah dandan studio? Oh, banyak Kang Dok. Kan karena Ipa suka selfie, kayak enggak Ipa sih. Nah, jadi semuanya suka selfie dan juga para fan juga kalau datang ke studio bukan hanya selfie dengan penyiar, tapi dengan yang ada di Krakatau. Oh. Nah, nanti kita akan dekor lagi seperti apa aula yang ada di Krakatau Radio, ya. Oh, aulanya. Iya dong, nanti Kang Dok punya ide? Tring. Ada lah beberapa. Oh, ada ya. Nanti surprise lah. Boleh, jangan kasih tahu sekarang ya. Enggak surprise ya. Nanti enggak sebrek lagi ya. Deng, ya. Makanya disebrek ya. Baiklah. Dan kita tugasnya belum selesai Kang Dok ya. Apa aja sekarang? Tugas kita tadi udah bersihin ruangan studio, ngeles dipakum-vakum ya. Cuma wajah Ipa yang enggak divakum ya. Makanya jerawatnya masih ada. Itu sama Ido. Jadi deng-dengen jangan lupa subscribe. Kita kembaran. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, kirim share ke semuanya buat bisa ikutan keceriaan bareng Krakatau Radio. Betul, jangan lupa di komen.
komentar juga ya Kakak Teteh. Pokoknya rugi kalau nggak klik YouTube channel Krakatau Radio ya. Oke. Iya, bye bye. Untuk narsum, kalau misalkan view-nya seperti ini ya. Ini Mudofer akan kasih lihat di belakangnya ada ruang tamu dan juga halaman utama, dan untuk di depannya tampilannya akan seperti ini narsum ya melihatnya. Tuh. Kelihatan lebih fresh dan juga lebih, mungkin belum terbiasa lihatnya ini masih di studio mana gitu ya. Tetapi memang perubahan ini untuk membuat kita lebih nyaman gitu ya. Selain daripada desain-desain yang akan kita ganti, khususnya di sebelah sini, nanti juga di sebelah sana ada beberapa spot selfie lah. Bagi Kakak Teteh yang mungkin mampir ke Krakatau Radio, nanti bisa selfie-selfie di sana. Kita akan sediakan yang menarik lah gitu, buat kenang-kenangan dan juga buat di-upload oleh Kakak Teteh di media sosial masing-masing. Terima kasih.